Halo, jumpa lagi di Rema Kitchen Channel. Di video ini aku mau bikin choco chip seperti ini. Untuk tahu cara bikinnya, tonton terus ya sampai selesai. Bahannya cukup satu ya, coklat kompon. Kebetulan aku butuh yang warna putih, makanya aku pakai coklat kompon putih. Di sini aku pakai 100 gram coklat kompon putih. Kemudian aku potong kecil-kecil agar memudahkan saat dilelehkan nanti. Lalu aku masukkan ke dalam wadah seperti ini. Sebelumnya udah aku siapkan air panas. Kemudian letakkan coklat di atasnya. Aduk-aduk sampai coklatnya meleleh. Ini sudah meleleh semua ya. Lalu aku siapkan plastik segitiga, pakai plastik biasa juga bisa. Masukkan coklat ke dalam plastik segitiga. Aku pakai bantuan gelas seperti ini ya, biar lebih mudah. Kemudian ikat plastiknya. Seperti ini ya. Kemudian aku siapkan kertas roti. Kemudian aku gunting ujungnya. Aku tuang ke kertas roti, kira-kira besarnya segini. Lakukan sampai semua habis ya. Pelan-pelan aja, emang harus telaten ya kayak gini. Setelah semua selesai, kemudian masukkan ke dalam kulkas kira-kira 10 menit agar coklatnya mengeras. Kemudian keluarkan, ini coklatnya udah keras ya, tinggal diambil aja seperti ini. Dan ini hasilnya, siap dipakai untuk bikin cookies, cupcake, atau muffin. Selamat mencoba ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.